menantu dari neraka, Shikim Maembong terima kecaman. Cara kau cakap pun orang tahu kau menipu. Dahlah mulut sengit. Itu adalah antara kecaman yang diterima kakak pelakon Emma Maembong, Shikim Maembong di Instagramnya. Mesej berbentuk penghinaan dan kutukan itu dilemparkan beberapa individu tidak dikenali kepada Shikim. Ia susulan perbalahan antaranya dengan bekas bapa mentua yang juga chef terkenal, Datuk Rezwan Wan Ismail atau Chef Wan yang tercetus di media sosial baru-baru ini. Selain dihambur dengan kata-kata kesat, wujud segelintir netizen yang menulis hantaran berbaur lucah dan mengaibkan ibu seorang anak itu. Menantu dari neraka, tulis seorang pengguna Instagram. Kesal dengan perkara tersebut, Shikim menerusi instastorynya memberi reaksi berhubung kutukan-kutukan yang diterimanya itu. Kelakar tengok ramai DM dan komen dekat gambar saya. Body shaming. Hina rupa saya. Siap maki bagai. Apalah engkau orang bagi pahala free dekat saya. Alhamdulillah, walau saya buruk macam ini pun, janji saya happy. Syukur atas pemberian Allah. Saya tahu awak semua perfect tak macam saya, buruk tulisnya. Shikim baru-baru ini bertindak memfailkan saman malu terhadap Chef Wan selepas chef terkemuka itu menegurnya secara terbuka gara-gara pertelingkahannya dengan bekas suami, Nazri atau Chef Riz berhubung soal anak mereka Puteri Ariana Natasha yang kini berusia 7 tahun. Bagaimanapun, Chef Wan dalam kenyataannya di Instagram baru-baru ini menegaskan tidak akan melayan tuntutan saman bernilai RM1 juta yang dibuat terhadapnya itu. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.